Abis nyokap gue meninggal, udah 10 tahun gue tinggal sama tante gue yang nyebelin. Dia selalu ngatur hidup gue. Tapi kamu dari mana aja? Ini udah malam, Tris. Kamu tahu kan di rumah ini ada aturannya? Ah, Rizek! Udah! Tristan! Bangun, bangun. Ini udah jam berapa, Tris? Bangun! Tante mau ngomong tentang semalam. Kemarin kamu minum-minum lagi kan? Merokok lagi? Kamu tahu kan itu gak baik buat kesehatan kamu? Tris, kalau tante ngomong itu dijawab dong. Berisik banget sih ya. Jangan main gitar melulu, rokok melulu, mabok-mabokan melulu. Mau jadi apa lo? Lo bukan orang tua gua! Sarapan. Ayo.
Ayo makan. Sekarang kamu kan? Terima kasih, Ma. Tristan.
Angkat. Tante gue emang kadang nyebelin, suka ngatur, suka ngomel, tapi dia selalu ada buat gue. Dan gue harap gue bisa melakukan hal yang sama. Tante ada sesuatu nih buat kamu, tapi kamu harus tutup mata. Jangan ngintip ya. Tutup mata ya, ngintip. Oke, sekarang boleh buka mata. Surprise! Tante! Gitar baru buat kamu. Ya ampun. Bagus banget, aku coba. Makasih tante. Sama-sama.